Eh kau, subscribe channel Biang Toing kagak lo? Kalau kagak, gue jadi numpan biaya lo. Ampun Ing, ampun. Iya Ing, gue subscribe. Ing, kemarin lo kondangan kagak sama Sarkum? Yah dialah, buru-buru kondangan. Rokok aja kagak kuat beli nih gue. Emang lo kondangan sama Sarkum? Kondangan lah. Punya duit lo kondangan. Udah sini beli rokok sama kopi uk. Kondangan mah Ing, kondangan aja. Soal duit mah belakangan. Eh hey, buset ya. Udah gue tebak itu mah. Kondangan modal amplop kosong doang lo ya. Abisnya gue lapar banget Ing, belum makan. Pas bener ada orang hajatan. Eh tahu begitu mah, gue kondangan juga dah. Kali aja ada rokok-rokok yang ditaruh gelas. Ngapa kagak kepikiran ya gue? Ing, Ing, cewek Ing, cewek. Mana-mana? Hai sayang, mau kemana cinta? Godain Aka Uk dong. Buseh, sombong amat, gue kagak disautin ya. Lah, lu diem aja Ing. Biasanya gacor banget lu. Eh, mal-malin gue buat dah lu. Udah, gue mau pulang dulu. Buseh, masih siang udah pulang aja. Kagak biasanya lu. Nah, pas bener yang diarep-arepin nyampe. Ing, Toing. Gue abis papasan sama Sumiati Ing, mantan lu. Dia abis dari sini ya tadi. Oh, jadi itu mantan lu Ing tadi. Pantes diem aja lu, kayak kadal kejepit. Tapi yang bener lu Er, masa cewek cakep banget mau sama Toing? Ed, dulu mah Toing, sebelum kenal slot. Stop Fer, stop. Udah Fer, udah. Gua agak sanggup denger ah. Udah, bocah kayak di film-film India, nangis sembari lari. Tumpah seae, yumus kurae, kuca-kuca otahe. Yah, dia malah nyanyi. Orang tau yang ngikutin Uk, ntar gantung diri lagi, kagak ketahuan. Udah biarin Wer, udah gede ilok, pikirannya pendek. Ya Allah, mengapa engkau munculkan dia ya Allah? Kenapa kau hadirkan dia di saat hidup hamba sudah melarat? Maafin Abiang Sung, udah pernah ngecewain Sung. Bang, Bang Toing, abang lagi ngapain di atas pohon sengon? Eh, Sumiati, kagak ini abang lagi nyari sarang burung, Neng. Ih, abang masih inget aja sih sama Neng ya. Ya ampun, Bang, kagak nyangka ya, sekarang berubah banget. Ed, berubah apanya sih? Ada juga Neng yang berubah. Dulu kuruk kayak triplek proyek, sekarang udah buah hebat kayak gipsum rumah gedung. Ah, bisa aja, Bang. Ngomong-ngomong, anak abang udah berapa, Bang? Abang belum kawin, Neng. Udah, abang mau sholat asar dulu. Lah, ini kan masih pagi, Bang. Maksud abang sholat duha, Neng. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia sekarang dingin banget ya? Kayak es batu yang seribuan, gak kayak dulu. Lai, cewek Lai. Halo cewek, godain kita-kita dong. Eh buseh, kayak ganteng aja lu Lai. Lagi minta godain, jaim dikit dong, jadi cowok. Sendirian aja Neng. Iya Kong, mau belanja buat masak Kong. Eh buseh, dipanggil Ngkong kita Lai. Kita, lu aja kali mah kebo. Gua mah masih duren, lu udah keren. Jadi kagak kelihatan Ngkong-Ngkong gua mah. Udah ya Kong, Neng mau ke pasar dulu. Lah, ntar dulu lah, temenin kita dulu sini Ngkong-Ngkong alias berbincang-bincang. Apa-apaan lu Bang, lagi megang-megang tangan orang sembiarangan. Lepasin Bang, ntar dilaporin polisi lu kalau dia lagi seneng. Eh buseh, ya deh ya. Maaf ya Neng, abang hilap. Abisan Neng, botol bener Neng, kayak mantan bini mamang. Lah, ngapa jadi curhat? Udah sih berangkat, terus siangan masak ke lu. Iya Bang, makasih ya Bang. Lah, lu kenal Ing sama itu cewek? Kenal-kenalin mamang lu juga lah. Gua juga kan mau itu sama yang modelan begitu. Ntar gua kasih nomor jitu dah. Au amang, kambing dipakin bedak pipa juga. Lu demen banget Mang. Udah, gua mau cebok dulu. Buseh, belum berak, udah cebok aja. Tadi gua udah berak, tapi belum cebok. Pantes, ada bobo tidak sedap. Sono lu merad. Ed, cocok banget itu cewek sama gua ya. Tadi, anda itu cewek jadi bini gua. Kagak keluar-keluar gua sebulan di kamar. Lai, Lai, kalau lu mau sama tuh cewek, langkain dulu mayat gua. Mati dulu lu, baru gua langkain mayat lu. Kak. Udah ayo, lanjutkan perjalanan kita.
bahasa lu tinggi banget kayak DPR. Udah yuk. Tem, ya Ki, buset dah, kagak ada kasihan-kasihannya sekali. Modal cuma 30.000. Orang mah maksuinin kek biar bisa makan gue. Buset, kata gue lagi galau kali. Gue hampir mikirin dia. Taunya lagi nyelot. Kagak ada taubatnya dia mah. Lu punya duit itu, Ing, buat nyelot. Yelah, modal 30.000 doang, Wer. Lu ngapain emang pada kemari? Gue sebagai sahabat bagikan sayur lontong. Gue peduli tuh sama temen. Apalagi yang lagi galau, Ing. Lah, sama yang lagi galau sih. Yaudah, gue kira lagi galau. Yaudah, Uk, ayo kita ke pos lagi. Ngopi maroko. Lah, kemon terus gue. Ayo, Ing, biasanya demen banget lo kalau dibayarin kopi sama rokok sama doer. Lagi kagak pengen gue, Uk. Gue lagi jaga kesehatan gue, Uk. Ing, percuma kalau badan lo sehat tapi otak lo sakit. Wah, kakak. Udah sana lo, ngomong lo, kayak kambing nyari induknya. Wah, kakak. Dia marah. Yah, dialah. Modal habis, kagak ada mainan lagi nih. Galau lagi aja gue deh. Kemana ini ya ngilangin galau? Gue ke taman aja dulu lah. Tempat dulu gue pacaran sama Neng Sumiati, sembari mengenang masa lalu. Dulu di sini nih, dia gue traktir seblak ceker sama es obio. Ya indah bener dah kalau gue inget-inget. Bang. Neng Sum, kok Neng ada di sini? Neng lagi ngapain, Neng? Lah, Abang lagi ngapain di sini? Abang lagi ngenang masa lalu kita dulu ya? Kalau boleh jujur sih, iya, Neng. Dulu indah banget ya, Neng. Tapi sayang, semua udah berubah. Maafin Abang ya, Neng. Dulu Abang ninggalin Neng gara-gara kakek Zeus. Iya, Bang, gak apa-apa, Bang. Namanya juga anak laki, tak luput dari judi. Neng juga sadar diri. Dulu kan Neng masih kurus, terus jelek. Jadi Abang lebih memilih kakek Zeus daripada Neng. Yelah, jangan begitu sama Neng. Lagian dulu Abang kan demen sama Neng ada apanya. Cuma gara-gara motor Neng Abang jual buat depo, kita jadi putus. Padahal Neng masih muter-muter, ngeronda di pikiran Abang. Ih, bisa aja Abang. Tapi ngomong-ngomong, Abang gak berubah ya. Masih tetap kayak dulu. Jelek, hitam, buluk, plus lucu. Buseh, emang orang jelek doang Neng yang lucu. Yang ganteng lah, kalau lucu kagak pantas. Bisa aja Bang. Neng jadi inget dulu Bang, waktu ketawa-tawa di sini terus mesra-mesraan di sini. Iya Neng, Abang sebenarnya masih suka meneng. Ma, Mama, Ayah nungguin tuh di mobil. Oh iya sayang, maaf ya Bang, Neng tinggal dulu. Ayah sayang. Yah, iyalah, nasib. Hampir aja gue ngerusak rumah tangga orang. Baru pengen CLBK, dia udah punya anak. Begini amat ya hidup. Kagak cinta, kagak slot, rungkat semuanya. Mantan gue udah punya anak, gue masih begini aja nih. Kapan kawinnya gue ini ya? Putus cinta memang menyakitkan, tapi putus cinta gara-gara slot itu lebih menyakitkan. Kau yang selalu ada.